Assalamualaikum. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, pada Oktober 2021, Mazda mengumumkan akan memperluas jajaran SUV mereka selama 2 tahun ke depan karena meningkatnya peminat mobil SUV di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Dan dari semua informasi yang telah mereka jabarkan, Mazda akan memproduksi beberapa jenis SUV seperti Mazda CX-60, Mazda CX-70, Mazda CX-80, dan Mazda CX-90. Kabar baiknya adalah Mazda akan meluncurkan Mazda CX-60 pada tanggal 8 Maret 2022 mendatang di Eropa. Lalu akankah segera masuk ke Indonesia? Mazda CX-60 merupakan SUV yang dimensinya cukup besar dan akan dijual di Eropa. Bisa dibilang, Mazda CX-60 akan lebih besar dari Mazda CX-5 yang sudah kita kenal. Untuk saat ini, Mazda akan menjual Mazda CX-60 di beberapa negara Eropa. Kemudian akan disusul oleh Mazda CX-80 yang akan dirilis di masa mendatang. Nah, Mazda tidak menjual CX-60 dan CX-80 ke Amerika Serikat. Sebagai gantinya, mereka akan menjual model Mazda CX-70 dan Mazda CX-90. Namun, Mazda CX-70 dan Mazda CX-90 juga tidak akan kita temui di Eropa maupun Asia. Sehingga, kedua model itu memang akan jadi model khusus untuk pasar Amerika. Dari sini, sudah bisa terlihat bahwa Mazda telah menentukan produk mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasar. Mazda CX-60 tentunya akan memiliki tampilan dan fitur yang berbeda dengan SUV yang beredar saat ini. Dengan mengusung tema minimalis, Mazda kabarnya akan membuat lampu Mazda CX-60 jauh lebih kecil dibandingkan dengan jenis lain yang sudah beredar di pasaran. Secara otomatis, bumper depan akan terlihat sangat besar dengan grill yang besar dan memberikan kesan gahar. Sekilas, manuver ini mirip dengan yang dilakukan oleh BMW pada jajaran mobil mereka, memberi lampu yang sipit dan memperbesar grill. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Apakah pasar Indonesia hanya akan diisi oleh Mazda CX-5 dan modelo yang sudah ada saja? Tentu tidak. Pada ajang GIAS 2021 silam, pihak PT Eurocar Motor Indonesia sudah mengumumkan akan memperluas jajaran model SUV di Indonesia. Dan tentunya, kemungkinan Mazda CX-60 dan Mazda CX-80 akan masuk ke Indonesia pada tahun-tahun mendatang juga terbuka lebar. Oke, jadi itulah info update model dan juga spesifikasi untuk Mazda CX-60 yang segera akan rilis saat lagi. Oke, masih banyak menonton. Jangan lupa untuk bantu like dan share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.